Yuhuy, jumpa lagi di Raftoys, di channel mencari ikan. Let's go, kita mencari ikan. Wah, lihat nih guys, ada yang becek-becek nih. Wah, lihat nih guys, sepertinya ada telur-telur nih. Waduh, ini telur-telur apa ya guys? Waduh, coba kita senggol-senggol dulu dong. Senggol dong. Waduh, lihat nih guys, telur-telurnya sepertinya ada sesuatu di dalamnya nih guys. Jangan-jangan ini telur berhadiah guys. Coba kita tengok-tengok dulu nih. Waduh, lihat tuh guys, sepertinya di dalam ada yang gerak-gerak tuh. Coba kita pecahin telurnya ya guys. Siapa tahu di dalam ada sesuatu yang memuaskan kita. Wah, ada bebek-bebek tuh. Waduh, bebek-bebeknya mau kemana nih? Waduh, kita harus melengkapnya guys. Waduh, bebek-bebek, sini dong bebek-bebek. Waduh, bebek-bebeknya. Wah, itu guys, ada telur-telur tuh. Waduh, jangan-jangan bebek-bebeknya bertelur nih. Waduh, biarin dia ke sana guys, biarin bebek-bebeknya. Wah, lihat nih guys, ada telur-telur nih. Waduh, jangan-jangan bebek itu tadi yang bertelur nih. Waduh, kita menemukan telur-telur yang berwarna hijau dan warna kuning nih. Waduh, bebek-bebeknya nangis-nangis tuh. Waduh, lihat nih guys, kita menemukan telur yang warna kuning. Coba kita buka ya guys, 1, 2, 3. Wah, lihat nih guys, di dalam ada ikan apa nih? Waduh, kira ini telur bebek guys, ternyata telur ikan. Wah, coba kita lihat dulu nih guys. Wah, ada ikan cupang yang warna blue. Waduh, kita masukin di wadah guys ya, ikan cupangnya. Wah, dan lihat nih guys, ada lagi yang warna hijau nih. Ini ikan apa ya yang warna hijau? 1, 2, 3. Wah, lihat nih guys, di dalam ada ikan apa nih? Wah, ada ikan cupang multicolor guys. Mantap banget. Dia mana nampak nih guys? Waduh, oh my god. Kita harus menangkapnya guys. Wah, lihat nih guys, ikan cupang multicolornya kita masukin di wadah. Waduh, dia lompat ke wadah enggak ya? Waduh, ternyata dia lompat ke wadah guys. Untung dia lompat ke wadah ya. Wah, lihat tuh guys, sepertinya ada kolam-kolam nih. Waduh, lihat tuh guys, di bawah sepertinya ada ikan yang kembar-kembar tuh. Kembar tapi beda. Waduh, coba kita tangkap dulu ini guys. Ada ikan apa nih ya yang kembar-kembar? Ikan-ikan sini dong. Wah, ikan-ikannya pada liar-liar nih guys. Waduh, lihat nih guys, kakak mendapatkan salah satunya nih. Wah, ada ikan mas koki nih guys. Mantap men, kita masukin di wadah guys ya. Dan coba kita raba-raba lagi guys, siapa tahu masih ada ikan. Wah, lihat nih guys, ada lagi nih. Wah, ini kan mas koki juga guys. Kita masukin di wadah juga ya guys. Dan coba kita cari-cari lagi, ada lagi enggak ya ikan-ikan. Waduh, sepertinya ada yang nyenggol-nyenggol tangan kakak nih guys. Waduh, tapi ikannya nggak kelihatan nih. Waduh, ikan-ikan sini dong. Waduh, ikan-ikannya tersembunyi di mana ya? Waduh, ikan-ikannya sembunyi-sembunyi nih guys. Kakak nggak bisa mendapatkannya nih. Waduh, ikan yang satu itu kenapa ya guys? Waduh, kakak nggak bisa mendapatkannya nih guys, soalnya dia pintar bersembunyi nih. Waduh, coba kita lanjut aja mencari ikannya ya guys. Waduh, kita nggak usah menangkap ikan yang di bawah sini. Wah, lihat nih guys, kakak mendapatkannya nih. Wah, ternyata ada ikan mas komet guys. Mantap men, kita masukin di wadah guys ya. Dan coba kita lanjut mencari guys. Kita coba cari di sekitaran sini, ada lagi nggak ya? Wah, lihat tuh guys, sepertinya ada sarang ikan hias nih guys. Wah, di bawah banyak ikannya nih. Waduh, lihat nih guys, coba kita lihat dulu nih. Wah, ini guys, ikan glowfish guys. Waduh, mantap men, masukin di wadah guys. Dan coba tangkap lagi temannya ini. Waduh, ada ikan apa lagi nih di bawah? Wah, ada ikan di sini dong. Waduh, ini satu ini liar juga ya. Waduh, ada lompat-lompat nih. Wah, ternyata ada ikan glowfish tiger juga guys, tapi ini warnanya beda guys. Waduh, kita harus kembali ada juga guys ya. Dan coba kita tangkap lagi yang di bawah sini lagi guys. Wah, lihat nih guys, kakak dapat satu lagi nih. Wah, ada ikan Sumatera guys. Mantap men, kita masukin di wadah guys ya. Dan coba kita cek lagi ya. Sepertinya ada punggung nih. Jangan-jangan ini tulang punggung keluarga. Oh, adidaw, lihat nih guys, ternyata ada ikan. Wah, bukan ikan guys, ini ada kura-kura. Hai, ikan kura-kuranya lucu ya guys. Adidaw. Ini kita masukin di wadah juga guys ya. Dan coba kita lanjut mencari lagi guys. Ada lagi enggak ya? Kita coba cari di sekitaran sini. Wah, lihat nih guys, ada telur-telur nih. Adidaw. Wah, lihat tuh guys, bebeknya lagi ngapain tuh? Dia lagi bermandi-mandi tuh. Waduh, lihat nih guys, telur-telurnya mencurigakan banget nih. Wah, di dalam ada sesuatu enggak ya? Wah, sepertinya ada guys. Wah, lihat tuh guys, di dalam ada yang gerak-gerak tuh. Coba kita pecahin juga ya guys. 1, 2, 3. Wah, lihat nih guys, ternyata ada anak bebek juga tuh. Waduh. Wah, dia bertemu dengan keluarganya tuh. Wah, dia langsung minum tuh guys. Waduh, ternyata dia haus-haus guys. Waduh. Wah, lihat tuh guys, sepertinya ada sesuatu mencurigakan nih. Wah, lihat nih guys, ada anak buaya nih. Waduh, anak buaya ini ngapain nih? Waduh, dia malah terbalik nih. Dia malah jungkir balik. Waduh, kasian bener nih. Waduh, lihat nih guys, ada ikan yang keluar dari mulutnya nih. Wah, ini adalah ikan
Molly Black guys, kasihan bener ya kita masukin juara guys. Wadidaw wadidaw, kasihan bener buayanya nakal ya, kita coba carikan lagi guys. Wah lihat tuh bebek-bebeknya lagi mandi tuh. Wadidaw bebek-bebek kamu di sini ya, tenang-tenang. Wah lihat tuh guys, sepertinya di sini ada sarang ikan hias nih. Wadidaw, coba kita tangkap ikan-ikan yang ada di bawahnya guys. Wah lihat nih guys, kakak mendapat ikan salah satunya nih. Wadidaw, dia mana lompat-lompat nih guys. Wadidaw, ini ikan apa ya? Wah ini ternyata ikan Molly Black guys, kita masukin di wadah guys. Wah dan itu ada ikan apa lagi nih? Wadidaw kita tangkap juga nih. Wah ada yang gendut-gendut nih, yang kembung-kembung, ikan mas kuki lagi guys, mantap men. Wadidaw, mencoba kita cari-cari lagi, ada lagi nih. Wadidaw sini dong. Wah lihat nih guys, kakak hampir mendapatkannya nih. Wadidaw kakak mana dapat yang hitam nih. Wah ada ikan mas koki juga guys, mantap men. Kita masukin di wadah guys ya. Wah ada lagi nih, kita harus menangkapnya juga nih. Wah lihat nih guys, ada ikan Molly Black Gold. Uhuy, kita masukin di wadah guys ya. Wah lihat tuh guys, asik-asik bener nih bebek-bebeknya. Dan coba kita lanjut cari ya guys. Oh lihat nih guys, ternyata di sini ada sarang ikan hias lagi nih. Wadidaw di bawah ada ikan apa aja nih. Wah ada ikan hamil nih guys, ikan Molly Balon. Wadidaw kita menemukan kumpulan ikan Molly Balon nih guys. Wadidaw kita tangkap langsung lagi ya guys. Wadidaw nih guys, ada yang paling cantik nih. Wadidaw warnanya cantik bener ya, kita masukin di wadah juga guys. Dan ada lagi yang hitam putih nih. Wadidaw meledak. Wadidaw lihat nih guys, kita menemukan sepasang ikan Molly Balon, bisa kita kembangbiakkan nih nanti. Kita masukin di wadah guys dan kita lanjut lagi mencari ikan. Wadidaw lihat nih guys, sepertinya ada bola-bola nih. Wadidaw bola-bolanya berwarna pink guys, coba kita cuci dulu guys baru kita buka bola-bola. Coba kita buka ya guys, hitung bareng-bareng, 1, 2, 3. Wah lihat nih guys, di dalam ada banyak ikan nih. Wah ini ikan apa ya? Wah ternyata ini ikan guppy guys. Wadidaw kita menemukan ikan yang super kecil. Ah kita masukin di wadah ya guys, ikan guppy-nya. Wadidaw kita menemukan anakan ikan guppy guys, kita harus kembangbiakkan nanti ya guys. Kita harus cari lagi biar ikannya tambah banyak jenis. Wah lihat nih guys, sepertinya di bawah banyak ikan juga nih guys. Wadidaw itu ada ikan apa aja ya guys, coba kita tangkap dulu nih. Wadidaw lihat nih guys, kakak langsung dapat dua nih. Wah ada ikan mas komet dan ikan pelatih pedang. Wadidaw kita harus masukin di wadah guys. Wadidaw ada lagi nih. Wadidaw kita harus menangkap semua ikan-ikan yang ada di bawah ini. Wah lihat nih guys, ada ikan lemon nih yang warna kuning dan warna apa tuh. Wadidaw cantik juga ya guys, kita masukin di wadah guys. Nanti kita akan membiarkan juga ikan lemonnya biar tambah banyak. Wah lihat nih guys, ada ikan lemon yang albino nih, mantap men. Wadidaw kita masukin di wadah guys ya. Lihat nih guys, tangkapan kita kali ini banyak benar ya ikan-ikan. Dan kita juga tadi ketemu sama bebek-bebek yes. Ya. Jadi kakak mau pulang dulu guys. Siapa tahu ikan-ikannya mau minum kopi dulu atau minum teh. Bye bye guys ya, sampai jumpa di video selanjutnya.